Komika yang satu ini berasal dari timur. Ini dia, Abdur. Skipping pakai yang begini. Hai, kita tidak main. Nah, ini baru. Ini skipping sapi ini. Kau lihat skipping sapi. Kirim tidak? Apa kau lihat? Hah? Mau saya ikan? Hah? Kau jalan, kau jalan. Hah? Kau lari, lari. Hei, hei, jam. Asik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak. Ketika Jakarta itu punya Persija Jakarta, Malang punya Arema Malang, Kupang itu juga punya. Namanya Persatuan Sepak Bola Kupang, disingkat PSK Kupang. Coba, betul ini, beta suwer, memang ada. Memang ada. Iya, dan Persija itu punya julukan apa? Macan Kemayoran. Arema punya punya julukan Singo Edan. PSK Kupang ini julukannya apa gitu? Komodo Jablay kah? Tapi teman-teman, anak timur tidak bisa dipungkiri kalau anak timur kebanyakan dari kami itu memang rata-rata hebat main bola. Kalau ada yang tidak hebat main bola, paling tidak dia hebat bicara bola. Oh, anak timur kalau bicara bola itu macam kerusuhan begitu. Aduh mama sayang, kemarin kita bermain bola itu kenapa tidak disiplin jaga pos? Pertahanan hancur, serangan tidak kuat, bunuh diri sampai 5. Itu orang lain yang dengar itu tuh, weh anak NTT ada perang lagi nih. Di kampung saya itu, kalau kita bermain bola itu, kita tidak pernah berpatokan pada waktu 2x45 menit. Permainan bolanya akan berakhir ketika sudah terjadi baku pukul. Tiap hari begitu, baku pukul baru pulang. Baku pukul baru pulang. Sampai-sampai kalau ada orang tua yang cari dia punya anak begitu. Martin, pulang. Sudah malam ini. Ah sabar mama, belum baku pukul ini. Martin cepat sudah. Kau belajar besok sekolah pagi. Ah iya mama, sedikit lagi. Hei Tinus, kau kesini. Maaf ya kawan, sepu mama sudah panggil. Saya pulang duluan. Begitu. Di Malang itu teman-teman, saya sering suka sekali nonton Arema di stadion. Dan Aremania itu di sana itu sudah mulai ada kubu-kubunya. Jadi ada Aremania Tribun Utara, Tribun Selatan, Tribun Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, woi macam-macam. Macam-macam. Iya. Akhirnya saya berpikir, kayaknya saya juga harus buat kubu sendiri. Saya kasih nama Aremania Tribun Tenggara Timur Laut. Yang lain bawa terompet, kami bawa kompas. Ini Tenggara Timur Laut di bagian mana? Begitu dapat tempat duduk, ada yang protes. Ah, di sini bukan Tenggara Timur Laut, di sini ini Selatan Barat Daya. Akhirnya harus cari lagi. Begitu dapat tempat duduk yang benar, pertandingan sudah bubar. Tapi teman-teman, paling tidak enak tuh kalau kalian nonton dari Tribun Timur. Karena kalau di Tribun Barat itu nonton pakai lampu, cahaya terang, kelap-kelip di mana-mana. Tapi di Tribun Timur itu masih gelap, listrik tidak ada. Tidak ada. Di Tribun Barat itu dikasih kursi, dikasih sofa, makan enak-enak. Tapi di Tribun Timur itu masih beralaskan tanah, makan seadanya. Bahkan orang dari Tribun Barat itu berteriak ke Tribun Timur. Weh, kalian yang di Tribun Timur, sabar saja. Nanti kami bangun kursi, di situ kami kasih makan enak. Tapi sampai pertandingan berakhir, tidak ada yang datang. Saya Abdur, terima kasih. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, Abdur, awal. Bahwa Abdur walaupun dikasih tema misalnya sekarang olahraga, tetapi tetap ada budaya di situ, tetap ada potret daerah di situ, tetap ada satir di situ, tetap ada hal yang mengingatkan kita terhadap sesuatu, ketawa tetapi kecut ya, ketawa tetapi sedih.
dan itu kekuatan kamu. Dan kalau kompor kamu ya kompor gas lah. Ya, terima kasih Om Indro. Ya Abdur, dari minggu-minggu sebelumnya konsisten, sesuai banget dengan persona kamu, yang kamu omongin itu selalu lucu tapi selalu mengkritik. Jadi buat gue secara konsisten lo keren banget. Terima kasih. Thank you. Abdur!